kami daripada polis. Sebelum ni dia kerap, pernah tidur tahu lah. Selesa kalau tidur baring rata tu dia lemas. Jadi dia tidurkan macam duduk lah. Itulah yang membuatkan dia nak datang buat check up begini. Saya sebenarnya tak pernah ada apa-apa simptom jantung. Cuma terbaru ni dalam 2-3 bulan lepas tu ada dapat report daripada X-ray report lah, mengatakan jantung ada sedikit bengkak. So, selepas benda tu tak ada apa-apa treatment yang dibuat. Sehingga saya mengalami simptom dada berdebar-debar. Tu dada sakit. Mula-mula bila buat kerja berat ataupun cepat, tapi lama kelamaan bergerak biasa pun boleh. Kita nak balik umrah tu ada berlaku macam kejadian? Ya, masa tu saya duduk kejarkan beg untuk 4 orang kan. Saya pergi berempat, jadi beg tu semua saya uruskan. Jadi beg yang besar-besar empat tu buat turun daripada bas, masuk dalam troli dalam keadaan kelak kabut, nak cepat. Dengan beg berat, jadi penat. Tu first symptom lah. Di jedah, report jedah. Saya duduk rest lah, saya pun terkejut lah. Tak pernah kena simptom ni tu kan. Duduk lihat yang apa hal ni. Lepas tu dilam, baru pergi first time ni. Simptom dada berdebar-debar, sakit, peluh, penat, mengah semua. Ada ya waktu-waktu hari-hari lain yang berlaku? Tak ada. Sehingga minggu lepas ke dua minggu lepas je tengok. Dia saya ada sibuk juga tu hari tu. Memang saya banyak kerja lah. Saya terkerja-kerja, banyak kerja buat. Lepas tu pergi ambil nas. Kalau semua rushing, saya ada buat kerja tengah panas sikit lah. Tiba-tiba saya rasa macam dah hitam. So, saya masuk rumah. Saya duduk di belak. Peluh semua keluar. Masa tu rasa macam dah hitam. Dah ada sakit. Lepas semua. Terus saya terus relax, cari tempat yang sejuk lah, kipas, aircon semua ada. Mula reda lah rasa. Sekejap lah, kerap kali jadi lah. Sehingga hari ni lah. Saya kebetulan ni kakak ipar saya ni Seremban. Dia pernah buat rawatan di sini lah baru-baru ni. Dan setahu saya dulu dia pun agak tahap kesihatan dia agak boleh dikatakan teruk juga lah. Jadi bila selepas saya tengok dia buat treatment kat sini, semakin pulih, semakin ceria, semakin segar saya tengok. Jadi kebetulan saya pun ada simptom-simptom ini, saya terus ambil keputusan dan datang sini nak buat cekat. Saya buat keputusan ini dalam masa sehari. Sebab saya yakin dengan klinik pakar jantung Dr. Rahim ni, salah satu dia disebabkan kakak ipar saya lah. Orang yang terdekat dengan keluarga kita kan. Pembahan yang agak kata ketara. So dengan recommendation tu kita yakin dan kita memang nak cuba. Untuk ayah saya mungkin 7 tahun lepas dia dah pernah buat balloon. Dia buat endogram kan. So kemungkinan besar ada sumbatan banyak. Sebab aku dah 7 tahun lepas tu dia waktu umur lah 80 lebih kan. Jadi kemungkinan. So sekarang doktor bagi treatment dia bagi ubat dia boleh kongcok kan. Dan saya pula memang kalau daripada segi apa report yang doktor tengok dengan ECG dengan apa yang tadi scan jantung apa tadi jantung tu memang lengkap dan bahagian depan dua saluran utama tu agak lemah. Jadi doktor sarankan tu saya buat endogram untuk permulaan ni. Sebulan ni saya buat ubat tu. Ayah pun doktor sarankan endogram juga. Tapi bagi ubat juga tu untuk permulaan lah. Doktor cakap saya punya jantung ni pun dalam 40% ni. Patut dengan umur saya ni 70%. Mungkin kemungkinan besar semua. Lebih baik buat pemeriksaan lanjut, cepat. Sebab apa pengalaman saya, perkara ni kalau berkaitan dengan jantung ni, dia punya perubahan sakit tu mendadak. Dalam masa satu minggu dia boleh jadi lagi kritikal. Jadi jangan buang masa, terus buat pemeriksaan yang secepatnya.